Hello, hello, saudara-saudara kakak semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Toyota Altis 1.8 tahun 2007. Itu sudah last model dia. Okey, mari kita tengok yang indicator condition dia. Jom. Okey. So, sekarang saya jalan satu lap bagi customer tahu yang ini condition body dia macam mana dulu. Okay, so saya sekarang pelan-pelan jalan bagi kau customer tahu yang ini dia mecap. Mecap memang tak cantik lagi lah. Itu saya nak cakap betul-betul dulu. Tapi yang ini kereta dia interior tak dan so far okay lagi lah. Sekarang saya pelan-pelan satu raw bagi tahu dulu. Okay, sekarang saya nak cakap. Okay, nampak dia punya lampu memang ori punya sampai sekarang. Sudah jadi kuning lah. Tapi ini boleh kasih polis. Polis lebih kurang boleh macam baru balik dekat 70% ke 80% lah. Oh, spotlight sama juga. Sini ada cara sikit. Sini tepi-tepi semua ada cara lah. Boleh dia punya leka memang sudah rosak. Ini bagi tahu. Sarung sofa tak ada pizza tak ada apa. Semua clear. Lampu sama. Nampak tak ori ni? Sudah jadi kuning lah. Itu boleh kasih polis balik lah. Okay. Yang bumper sini so far okay lagi. Pun banyak cara-cara lah. Oh, okay. Sini mangak so okay. Tayar dia pakai, dia so tukar lim dia lah. Dia tukar apa side dia. I tengok 215 45 17 inci. Nampak lah. Tayar bunga so far I rasa pun lebih kurang dekat 20% sajalah. Oh, 20% macam ni. Okay, kita tengok pintu sini. Pintu sini so tak. Yang sini okey. Okey. Tapi yang sini dia punya leka pun sudah rosak, nampak lah. Sudah rosak. Okey. Panel sini so okey. Dia minta sini. Sini pun sudah rosak. Sini kena matahari kena mah. Habis. Tengok, dia minta habis. Atas semua memang semua habis. Nampak. Satu kali semua habis. Cak itu sudah rosak. Okey. Sama sini pun sama juga. Nampak. Yang sini okey. Bawa skirting dia so okey. Yang belakang tayar so belakang banyak lagi. Banyak belakang tayar lebih kurang ada dekat 40% lah. Okey. Mangat sini pun sudah rosak lah. Nampak di mecak. Sudah habis. Okey. Bumper bawa sini okey tapi sini pun tak okey lagi. Nampak. Kalau dekat sini macam ni meh, atas meh semua kena matahari ya, semua habis. Tengok semua habis. Lampu so far tak ada pecah. Molek so okey. Ini pun sudah rosak lah cak dia. Ini ya memang kena tu tai, tu burung tai. Dia tak tahu cuci ya. Kena tu dia leka so masuk dalam. Kena rosak. Okey. Sini saya tengok tadi. Tengah lampu, lampu sofa okey lah. Logo semua ada lagi, ada simpan lagi. 1.8 Q-spec. Nampak semua sudah rosak lah, dia minta. Sama sini. Habis. Bawah so okey. Yang sini pintu so okey. Pintu sini semua okey. No problem. Dengan sini pun so okey. No problem juga. Nampak semua sekali. No problem. Sudah bus pakum lah. Ini skirting tadi suar jatuh. I kasih buat balik. Come skirt balik. Okey. Yang body luar I suar cakap lah. Macam ni. Chairman. Chairman sofa. Atalah sikit-sikit lah. Kena patu-patu sikit-sikit lah. Tapi sangat klip banyak. Tak adalah. Sikit-sikit lah. Yang paling yang sini. Boleh nampak tak? Ini. Ini saja. Okey, luar semua sudah tengok habis. Kita tengok interior dalam. Kita start sini cakap dulu. Pintu so okey. Tak ada banyak masalah apa, semua clear. Sini ada cara. Nampak ada cara sikit. Pintu nampak nak original pintu dia. Gun memang semua ori lagi. Okey. Sampai sini start tengok semua ori dia. Dalam semua sekali semua ori. Ini kita sopus pakum ni. Okey. Nanti boleh pakai tengok itu laptop semua sekali. You boleh whatsapp sama eh. Ini dia mesak ini semua ada dekat sini. Dengan sini semua sekali clear. Okey, kita tengok dalam. Seat memang original leather ah. Tapi mau cuci lah sebab ini kita pun cakap baru masuk saja. Banyak kotor sikit lah itu semua mau kasih cuci. Ini klik-klik ni tu rasa tak boleh cuci lagi lah. Ini mau kasih tukar lah. Okey. Ini jalan elektrik ni
Dia last modern 1.8 sama jalan electric. Tapi ini sini saja. Tutup tempat sana kat atas. Ha, nampak dia mesik. Atas semua sini cantik lah. Cuba bawah tutup meja. Semua kotor. Tu semua magasi suci. Okey, sekarang I start engine dia. Sedap. Hari ini pun sangat panas tu. Okey, kita tengok console dia so. Nampak dah console board semua okey. Semua cantik. Tak ada apa-apa, semua clear. Steering, gayu dia semua okey juga. Ha, nampak semua cantik juga. Ha, sini ada sikit tak cantik lah. Lain semua okey. Ha, semua original punya itu radio. Control semua ada sini. Mileage dia, dia jalan mileage dia 182134. Okey. Meter pun semua motor baru lah, nampak lah. Ha, dia bukan dulu macam 3 kali boleh tukar main. Ini tak tahu lagi. 2007 dia memang macam ni. Ha, service main auto gear, mingle gear semua dekat sini. Okey. Radio. Okey, aircon semua, buka main semua okey, ada function semua sekali, ada. Yang ini dia tangan klik solo start lah. Itu rasa mau modify balik lah. Oh, I kasi tengok boleh modify balik tak. Ini. Okey, bawa semua okey. Cuba ini sini rosak. Ha, clear semua okey, clear. Okey. Tengok semua okey, tak rosak apa. Okey. Okey, kita tengok belakang. Ah, lupa cakap bawa. Ini kereta sama juga ha, tak ada banji main kereta ha, bawa ada lock. Ha. Nampak bawa dia, marking dia semua ori punya. Nah, nampak semua ori punya. Okey. Okey. So, belakang mesit memang okey, cantik. Belakang mesit nampak. Semua sekali cuba kasi cuci saja. Lap, kasi cuci semua okey. Ha, tengok semua cantik. Semua dah function. Okey. Belakang nampak semua cantik juga. Okey. Atas semua. Okey, clear. Tepi-tepi semua clear. Ha. Ha, belakang ni tu papan semua cantik-cantik juga. Clear ah. Ha, tapi gun pun sama ori punya. Ha, nampak original. Okey, sama sekali ori punya. Okey, kita tengok belakang. Ini solo losak ah. Ha? Aku nak saya mau pakai kunci. Dia mi wire, dia mi klik, so pizza. Pakai kunci je. Okey. Kita tengok dulu. Okey. Tong nampak tepi-tepi tutup ni semua ada ah. Ha? Semua sekali ada. Ha, nampak. Sama-sama sekali ada. Okey, kita tengok spare tyre dia dulu. Spare tyre dia dulu punya lim pakai 16 inci punya. Original spoiler macam ni lah. Bawa, tengok. Tak terkena rangka apa-apa, semua clear. Okey, kita tengok bawa. Okey. Okey. Okey, sekarang kita tengok model dia. Nampak tak? Original Megan lah. Ha. Sama sekali. Sampai tepi atas ha, semua ori punya gun dengan tepi-tepi sini semua ori punya tampak sama sekali sampai sini. Okey, kereta memang ori ini kereta. Cuba cak semua habis. Okey, dengan tepi sini ha, nampak papan memang semua so okey lagi lah. Itu semua makasih cuci sikit lah. Pintu sama, gun tepi semua ori ni. Ha, tengok logo semua ada. Tengok semua sekali ya. Carpet pun bawa original juga. Okey. Kat sini. Ha. Sama, tengok pintu tepi semua tepi. Gun semua ori. Papan. Okey, semua clear. Semua no problem ah. Okey. Ha, ini bukan electric, ini pakai manual saja. Okey. So sekarang kita tengok engine dia. Kita buka, kita tengok engine. Sekarang sama, start engine juga. Tengah tengok engine. Buka engine. Taruh, okey. Nampak lah, engine dia 1.8. Itu surat last modern 2007. 2008 surat keluar facelift. Itu motor lagi, bukan facelift, keluar motor baru. Okey, itu pun boleh cakap facelift lah.
04 sampai 2007 phase 3 modern. Okey, nampak gun lah. Semua nampak ori ni. Sampai sini rehaul dia ori juga. Semua sekali ori ni. Itu ABS dia. Nampak lampu dia. Lampu dulu dia ada gambar dia lah. Panel dia pun sama ori ni. Tengok, semua ori juga. Gun dia semua ori ni. Ini sekali ya, original juga. Rehaul pun sama original juga. Ini kereta saya borong cuci apa lagi ya. Ini baru masuk saja. Saya cuba, saya tak nak buat lagi sebab atas saya panggil lagi. Saya kasih jual harga bukan satu harga, tengok ada orang minat tak. Saya tadi sudah tengok ini ya, semua sudah tengok. Ini sama sekali game itu, papan itu, span dia rasa keluar rosak lah. Nanti saya rasa kasih buang. Okay, tengok bawa. Sekarang kita tutup balik. Okay, kita pergi test ride ini kereta, condition dia macam mana. So, aircon semua okay ya, sejuknya. Artis main kereta memang sejuk, Toyota main kereta. Reverse. Okay, ada sensor dia. Mirror dulu, masuk T. Okay, kita pergi jalan. Ini kereta satu owner, pakai sampai sekarang satu owner pakai saja. One owner. So, I test macam ini ha, setelah jalan pickup semua okey. Toyota ni kereta sangat tahan ah, harga pun sangat tahan ah, saya cakap. Pakai pun sedap kereta, jimat. Ingat jimat. Tengok. Dekat saja ha, pickup semua pergi. Kita hari ni kurang kereta sebab hari ni satu. Semua orang kerja setengah hari saja sebab balik. Okay, I try light up dia. Dia pusing. Okay, tengah. Okay, clear, tak ada masalah apa. Kat sini, I pusing. Okay. Okay, clear. Motor tak ada ha? Okay. Kami ingat, okay clear, tak ada masalah apa. Clear. Dia memang sejuk ini kereta. Tengok dekat minyak dia. So tak pakai ini kereta. Betul cantik lah. Boleh check up lah. Dia ni luar saja tak cantik saja. Taran sofa, kantong exover semua okey. Sofa I pakai sampai sekarang tak ada apa-apa. Ini kereta I pun jawa datang oh. I pergi Pontian sana bawa balik ni. Sampai I jauh jaya sini. So ok kereta, tengok steering semua, tengok tak terlari, semua cantik. Ini kita cuba dia tukar spoiling gear lah. Dulu dia 16 inci, dia tukar 17 inci. Exover Exover original, dia spin dia ada tukar turun sikit lah. Ini saya nak cakap, dia spin dia bukan original lah, dia suatu tukar lain. Ok, so pakai macam ni, so tak ada masalah apa lah. Kalau you minat ini kereta, you boleh datang ambil kereta sini lah. Boleh test ini kereta. Sekejap, I tunggu kereta sini. Panggil kereta, okay, clear, jalan. Ini sangat panas oh hari ini. Asyik ini kereta Toyota. Aircon sangat sejuk oh. Okay, tahan oh ini kereta. Kalau tak ada aircon lah, habis oh. Wah, lama, tutup tangan tak boleh tahan lah, betul-betul. Okay, sampai akhirnya getai. Ini 2007. Okay, I parking. Okay, dulu sini. Okay, I reverse dulu. Sepatutnya sini banyak. Nanti dia orang tak boleh jalan. Tapi sini, I parking dulu sini tepi dulu. Okay, so I parking sudah siap. Handbrake. Okay. So, kawan-kawan semua, yang ini kereta Toyota Altis 1.8 2007 sudah last modern, so review habis. Kalau yang minat ini kereta, boleh datang jumpa saya lah. Saya nama Andy. Alamat telefon semula ke sini.
Yang ini harga kalau saya tak ada buat apa barang, saya macam ni jual saja RM18,800. Set tukar nama sama Bus Falcom. Ini harga saya suruh, boleh cakap suruh offer lah. Saya suruh set itu mudah, orang pun suruh mahu jual RM20 lebih. Sebab ini kita, saya suruh banyak atau sudah buat atau belum buat lagi. Yang ini saya tak necap lagi lah. Kalau saya suruh satu layer tacap pun nak jual dekat RM20 lebih sikit. Tapi tak payahlah, kalau you seni minat ini colour lain, you boleh tukar colour lain. Okay, you minat ini kita, you datang sini, you test drive ini kita dulu. See you later. Bye.